ada kerang darah sama keong macan ya. Untuk sausnya ada apa aja? Kita sausnya ada campuran kak, ada nanas, ada kacang, ada saus tomat juga dicampur sambal khas Medan gitu. Udangnya kita ada porsi jumbo, ada porsi standar. Porsi standar ini kayak begini, ada seledri, bawang goreng, emping, perkedel, sama kuahnya santan susu, ada kuah bening, tapi biasanya kita kuahnya santan susu. Jadi hari ini I pesen tahu gejrot 25.000, soto udang ini pakai santan sama kerang darah sama apa kerang macan. Oke, sausnya masnya yang bikin tadi, I suruh bilang yang enak aja ya mas. Ini saya ngantuk mau review makanan di Fluid ya. Hari ini tanggal 18 habis lomba upacara habis paskibra sama apa lagi foto-foto ya tim OSIS lah gitulah. Sekarang lapar banget guys, belum makan dari tadi. Jadi ay deket rumah ay ini di Pluit ya guys, deket Reliance ya kan, Reliance. Di sini banyak banget makanan, jadi kita order aja. Katanya di sini ada kerang sama soto udang yang enak banget nih. Ini kayaknya kerangnya. Mas mau dong kerang satu. Kerang satu. Ya ini apa? Ini kerang darah. Kerang darah. Oh. Oke, boleh deh. Jadi ini kerang darah sama apa adanya? Ini ada kerang darah sama keong macan ya. Untuk sausnya ada apa aja? Kita sausnya ada campuran kak, ada nanas, ada kacang, ada saus tomat juga dicampur sambal khas Medan gitu. Keong macan satu sama kerang darah satu. Ini dari kapan? Dari kapan mas? Kita kalau itu saya ketahui dulu. Kerang darah dari kapan sih? Udah lama. Udah 7 tahun. Wow. Pas saya umur 7 baru di sini guys. Ada lama tinggal di sini, dekat sini baru tahu ada ini. Ya ada itu dulu mas ya. Kerang darah satu ya. Saya rebusin ya. Ya. Sama sausnya yang enak aja. Kita mau pesen soto udang. Lu soto udangnya satu. Soto udang ya. Mau porsi jumbo, porsi standar? Standar aja ya. Mau pakai nasi enggak? Pakai. Seledri, bawang goreng, pakai. Jadi soto udang itu udang doang atau ada? Udangnya kita ada porsi jumbo, ada porsi standar. Porsi standar ini kayak begini, ada seledri, bawang goreng, emping, perkedel, sama kuahnya santan susu, ada kuah bening, tapi biasanya kita kuahnya santan susu. Okay. Berikut nasi. Mau pakai nasi? Boleh. Boleh ya, bentar ya. Oke, okay. Terima kasih. Sama beli tahu gejrot dulu guys. Oke, guys, di sini nggak cuma ada makanan berat, tapi ada lumpia goreng, ada kotie, sate padang, mau sate padang, kicongsan, tahu gejrot, ini live menunya, tahu gejrot, semua, besok ke stiring. Bu, tahu gejrot satu level 1 ya. Level 1? Ya. Oke, kita udah pesen semuanya, kita tunggu makanan datang aja. A few minutes later. Hey guys, makanannya sudah datang semua. Lalat. Maaf kalau suara ayah sedikit lemah, ya ngantuk. Oke, kita makan tahu di gejrotnya dulu karena ayah lihat-lihat itu gratis. Oke, kita langsung kan nih. Udah lama gak makan dari tahu gejrot. Jadi hari ini I pesen tahu gejrot 25.000, soto udang ini pakai santan sama kerang darah sama apa kerang macan.
Oke, sausnya Mas yang bikin. Tadi suruh bilang yang enak aja ya, Mas. Oke, kita coba. Emang makanannya enak banget. Ini level 1, cabenya 5. Pinggirin dulu. Mana nih kerang darah dulu lah. Oke. Ini kerang darah bukannya kayak ini. Wah. Coba ya. Ini bukannya. Tuh. Gede banget, guys. Guys, pakai saus yang enak katanya, harusnya sih enak. Sausnya enak. Sausnya di sini sebenarnya ada banyak macam. Kayak ini dikasih nanas, kacang. Itu doang sih. Kayak rasanya nanas sama kacang. Oke. Jadi guys, kalau you gak tahu, ini cara buka kerangnya. Tinggal di gituin aja. Ya guys, digituin aja. Terus itu diambil nih. Lu udah deh. Ya. Very nice. Jadi di tempat ini guys ada dua kerang doang, yaitu kerang macan sama kerang darah. Ini guys. Sama kali ya makan kerang ini. Tapi saya suka yang kerang darah sih. Teksturnya kerang darah itu lebih lembut, lebih enggak chewy, enggak pas dikunyah itu enggak. Ya, yeah, you know ya. Yeah. Kalau yang ini lebih chewy. Both are good. Tapi yang lebih suka yang kerang darah. Kadang sama makan soto udang guys. Ini peres dulu jeruknya. Ini kayaknya cabai sama bawang goreng nih, dipisah cabainya. Ini pakai cabai hijau kayaknya ya, cabai hijau guys. Kita mau makan pakai nasi. Cabainya itu enak, rasa very nice, berair gitu. Oke, ini udangnya dipotong jadi dua. Dibelah, bukan dipotong. Sama aja sih, tapi ya. Oke. Udangnya sih kayak, rasanya kayak terlalu kematangan gitu. Jadi keras. Tapi yang pasti guys, udangnya harusnya masih fresh ya guys. Pokoknya ini
sis di sebelah Reliance Fluid, Fluid ya guys. Oke, kalau you guys mau ke sini, I recommend datangnya sore ke malam gitu ya guys. Karena pagi itu belum buka, belum ada udangnya, belum ada kerangnya, belum ada. Oke guys, ini habisin dulu. Habis itu rating residu. Dari semua ini, I lebih suka yang kerang darah sama tahu gejrot. Sama nasi. Actually semuanya enak. I gak suka ini kok. Karena I cuma gak suka. Gak suka aja. Bukan karena apa-apa. Kerang darah teksturnya very soft gitu. Dan I suka. Sama tahu gejrot karena ya my favorite. Favorite cemilan atau apa snack makanan. Saya nggak gitu suka campur seafood sama kayak soto gitu. Saya sih nggak gitu suka. Ini sih masih enak. Tergantung selera kalian. Kalau selera saya sih saya nggak suka ini. Ini ratingnya 8/10. Tahu gedotnya nggak terlalu pedes sih. Also 8/10. Ini kerang darahnya also 8/10. Tapi yang nggak suka itu this one selera not my taste. Jadi ya 6 over 10. Itu guys konklusinya. Thank you for watching. Have a great day. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye bye.